kesetiaan pria terhadap pacarnya yang telah meninggal dunia, semula berencana merayakan wisuda bersama, tapi apa daya, maut lebih dulu menjemput. Wisuda merupakan momen yang paling ditunggu oleh setiap mahasiswa. Wisuda menjadi tanda kelulusan seseorang dari perguruan tinggi. Wisuda umumnya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Rasa bahagia pun tentu begitu dirasakan oleh wisudawan, wisudawati. Tetapi berbeda dengan wisudawan berikut ini, di momen wisudanya, ia tak dapat wisuda bersama sang kekasih lantaran kekasihnya telah meninggal dunia. Ia pun membawakan toga dan baju wisuda kekasihnya ke sebuah pemakaman. Sebuah video yang memperlihatkan momen haru ini, seorang pria membawa baju dan toga wisuda ke makam kekasihnya yang telah meninggal. Dalam video itu disebutkan bahwa pria tersebut sebelumnya berencana wisuda bareng kekasihnya itu. Namun, takdir berkata lain. Ajal lebih dulu menjemput sang kekasih, hingga akhirnya ia pun diwisuda sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi niatnya untuk bisa berfoto bareng dengan almarhum pacarnya itu di momen wisudanya. Pria itu pun datang ke makam kekasihnya dan membawa baju serta toga wisuda yang seharusnya dipakai sang pacar di hari bahagia tersebut. "Wisuda bareng sayang, kemarin ingin foto berdua kan pakai baju toga," tulis pria tersebut sambil bercucuran air mata. Pria itu pun mengungkapkan jika ia dan kekasihnya telah berjuang selama 4 tahun untuk bersama-sama lulus kuliah sebelum ajal menjemput sang kekasih. "Semoga tenang ya sayang, sudah sukseslah kita berjuang 4 tahun sampai dengan sarjana sama-sama," ujarnya sambil memakaikan baju wisuda dan toga ke pusara makam kekasihnya tersebut. Ia pun mendoakan semoga kekasihnya itu mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Al-Fatihah saya, semoga surga Allah menantimu," ucap pria itu.